Pemain midfield Kapten Pasukan JDT 2 di RTM di Selayang sebentar tadi. Kebangsaan. Kandingan tahan. Mengumpul 9 mata Pulau Pinang. Oleh pemain JDT 2 tadi iaitu Sabin Ren, maafkan saya. Banyak menguasai permainan dan mereka mau build up attack daripada belakang dan mereka sentiasa tidak bergop. Begitu rasa selesa yang memiliki saya kira tahap. Darren. JDT 2 merancang sesuatu di sana. Kedalam untuk JDT 2. Rozaimi. Pemain ini memiliki spek itu, mereka, beliau mempunyai skill individual beliau tersendiri. Pemainnya berasal dari Negeri Sembilan. Kekalahan akan menutup impian Pulau Pinang ke peringkat sebaru akhir Challenge Cup. Pulau Pinang merancang sesuatu. Yong dakwa bola terkena tangan pemain lawan. Savindran di sana lepas cantik. Hantaran cutback ke bawah namun tidak begitu. Cantik dia menerima kawalan umpanan Bruno tadi namun tolakkan. Oh, peluang di sana. Dan bagaimana? Satu umpanan lolos dan tindakan Hafiz juga cemerlang. Dan sekali lagi, Nur menyelamatkan keadaan on goal tadi. Tapi sekarang menyelamatkan keadaan. Baik tindakan Nur Zamani Misbah. Yong Kun Yong nam. Kita harap Kang dapat memberikan persembahan terbaiknya malam ini untuk Pulau Pinang. Pada penalti dilakukan kerana tertekan dalam situasi. Jadi kad kuning yang pertama. Masanya akan ditambah oleh pengadil perlawanan Puan Muhammad Termi. Muda Pulau Pinang KT Van Daren tadi. Kalahan setakat ini dimiliki oleh pasukan JDT 2 dalam saingan ke attacking third Pulau Pinang. Dikawal di sana oleh Hasbullah. Hasbullah cuba melakukan klecek di sana. Oh, satu hantaran yang nampak melencong namun Savindran tadi oleh Alafi. Pemain gantian masuk menggantikan Muhammad Faiz Subri. Kedua sudah pun berlalu. Apapun kita harap Rozami dapat. Savindran! Cantik diselamatkan oleh penjaga gol gantian Pulau Pinang, Amirul Ashraf tadi. Bukan tiada peluang namun penyudahan itu tidak berlaku. Cantik umpanannya membaca ruang di sebelah kiri. Namun sedikit ke dalam. Tolakkan ke tepi dilakukan tadi. Ini turut memberikan persembahan terbaik yang di bahagian benteng. Dia merupakan antara bekas pemain utama pasukan kuan mereka, Muhammad Syukur Saidin. Syukur sentiasa. Hantaran untuk pasukan Pulau Pinang. Hantaran ke dalam dilakukan oleh Yong Kuan Yong. Yong Kuan Yong yang pernah menyanyi ini turut memberikan persi dengan begitu baik mengawal.